PPKM level 3 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sulsel, langsung dilakukan tes swab PCR. Setidaknya ada 12 orang dilaporkan dalam kegiatan patroli PPKM pada Rabu 28 bulan Juli 2021 malam. Penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda, Kabupaten Gowa, Haja Kamsina mengatakan, 12 orang pelanggar itu disuap lantaran masih didapati tengah asyik nongkrong. Ke-12 orang itu didapati di tempat umum di atas jam yang telah ditentukan dan tidak menggunakan masker. Walaupun demikian, Kamsina menyebutkan, secara keseluruhan, masyarakat khususnya para pemilik tempat usaha sudah mentaati aturan PPKM. Hal ini terlihat saat patroli dan ditemukan sejumlah tempat usaha yang sudah mulai tutup sebelum diberikan peringatan himbauan. Dirinya menambahkan, patroli akan terus dilakukan selama pelaksanaan PPKM level 3 di Kabupaten Gowa. Ada 3 tim yang akan bergantian melakukan patroli setiap harinya.